pemerintah kota mengucapkan terima kasih dalam rangka hari pajak ya, setiap tanggal 14 Juni ini dilakukan kegiatan donor darah. Dan di tengah pandemi ini sangat penting donor darah ya, kadang masyarakat kita ada yang perlu, apalagi kalau ada yang bisa donor plasma operation, sangat penting sekali. Dan ini juga ya, selain dengan donor darah ini itu sangat membantu terkait stok atau ketersediaan darah di TNI kita. Juga nah, bagi yang donor ini sehat semuanya. Amin. Dan bagi ya pajaknya tentu mudah-mudahan juga makin semangat, makin sehat, makin terus berusaha. Jangan lupa kalau banyak untungnya bayar pajaknya. Yang mana acara ini diselenggarakan dalam rangka memperingati hari pajak yang jatuh tanggal 14 Juli kemarin ya. Nah hari ini harapannya dengan melaksanakan kegiatan donor darah ini merupakan satu bagian dari pelaksanaan kegiatan dalam rangka peringatan hari pajak tersebut. Kami juga ikut berkontribusi terhadap peningkatan kesehatan masyarakat di khususnya di Pekanbaru. Dengan peningkatan kesehatan masyarakat di Pekanbaru harapannya juga ekonomi tetap berjalan, karena kalau ekonomi sampai tidak berjalan penerimaan pajak juga tidak masuk kan gitu ya. Nah kalau penerimaan pajak tidak masuk, biaya untuk pembelian vaksin dan lain-lain untuk pengobatan masyarakat yang terpapar COVID itu juga pemerintah jadi agak terseok-seok. Nah, makanya kami membantu bersama-sama dengan TNI, dibantu dari relawan melaksanakan kegiatan donor. Ya, untuk menyambut hari pajak yang jatuh pada tanggal 14 Juli, kami relawan dari COVID-19 Riau dipercaya oleh Kacang DJP Riau untuk mengadakan bakti sosial. Ya, dalam hal ini yang sudah biasakan lakukan adalah donor darah. Jadi untuk sekalinya kami dipercaya kembali oleh Kacang DJP Riau untuk mengadakan bakti sosial donor darah. Pada hari ini kita adakan itu selama 3 hari ya, selama dari tanggal 16, 17, 18. Dan ada pun jumlah bed yang tersedia ada 30. Ya, jadi ini kerjasama kita dengan TNI Kota Pekanbaru, kemudian dari Candu juga dari Riau, dan kami ya sangat termotivasi ya, karena pada hari ini kita juga dikunjungi oleh Bapak Wakil Wali Kota Pekanbaru, kemudian Gandim, dan juga dari tim dari Candu dari Riau.